Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Oke guys ya. Nah, di sini kita mau videokan ini guys ya, Akashic Ruin yang terbaru guys ya, chapter 7 yaitu Kawa Village 4 guys ya. Nah, saya tadi ada sempat masuk guys ya, terus saya lupa kalau mau direcord guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Di sini kita bisa mendapatkan ini guys, apa? Dragon Jet guys ya. Ini adalah artifak 5 guys ya. Oke, dan hadiah-hadiahnya yang bisa didapat tuh ini, ada ini guys ya, 10 Miracle Scroll guys ya. Oke, very good guys, bagus sekali. Kemudian equipment koinnya banyak di sini guys ya. Wow, ini very very good guys. Oke, lumayan-lumayan guys. Oke, kita langsung aja guys ya. Nah, di sini peti sudah terambil 2 guys ya. Oke, sorry guys ya. Nah, kita pertama kita ambil yang ini dulu guys ya. Oke, jalan sudah terbuka ya. Kita ambil kunci dulu ya. Kita jangan hajar yang ini, jangan dihajar dulu guys. Kita ke kiri dulu guys ya. Oke, ini kita langsung aja skip ya. Oke, very good. Ambil yang kanan aja guys. Jadi tidak perlu bingung milih blessing guys ya. Oke, saya sesuaikan suaranya dulu guys ya. Sorry guys. Oke, sudah guys ya. Nah, kemudian kita hajar yang ini ya. Langsung aja selesai, ambil yang kanan lagi. Terus suaranya mungkin agak gede, kita kecil lagi guys ya. Aduh, oke. Nah, kemudian kita hajar yang ini guys ya. Buka pintu yang ini guys ya. Nah, terus kita hajar yang ini ya. Oke. Skip dulu. Kita harus hajar yang ini guys, yang ke kiri ini guys. Jadi yang dua ini kita bisa tidak perlu kita hajar guys ya. Nah, kalau kalian hajar atas atau bawah, itu nanti kalian bakal hajar, mau nggak mau kalian hajar lagi yang tengah guys. Jadi ini kiri tengah ini tadi harus diajar guys ya. Nah, gitu guys ya. Oke, kita ambil energinya, kemudian kita ambil peti ya. Ambil peti. Oke, lumayan guys. Terus kita hajar lagi yang ini guys. Kita kembali ke kanan, hajar monster yang ini. Nah, langsung aja selesaikan ya. Beres. Kita ambil aja buff yang kanan, nggak usah dilihat. Karena di sini kita nih OP guys ya. Jadi yang penting di sini adalah ini guys, apa namanya? Energi guys ya, energi soul energy guys. Dari sini kita ke pintu kuning guys ya. Nah, kita ke pintu kuning ya, langsung buka, kita hajar aja ya. Oke, very good. Kita hajar aja basmi semuanya. Oke, kita ambil yang kanan aja, harus dibaca karena kita terlalu OP di sini guys ya. Oke, kita ambil yang ini guys ya, yang apa tadi, yang tikungan guys ya. Nah, jadi ada jalan, sudah ada jalan yang terbuka guys ya. Oke, kita ambil petinya dan ambil kunci biru lagi guys ya. Kunci biru, nah ini guys ya, pintu biru. Karena kita sudah punya kunci biru, kita buka pintu biru guys ya. Oke, ini soulnya kita ambil dulu ya, soul energy guys ya. Oke, kita ambil dulu. Ini kita belum punya kuncinya, kuncinya ada di atas guys ya. Nah, ini mau nggak mau harus diajar guys ya. Yang monster yang bisa tidak dihajar, jangan dihajar guys, karena di sini kita bisa kehabisan energi guys ya. Jadi kita hajar seefisien mungkin guys. Oke, very good. Nah, kemudian di sini kita hajar aja yang ini ya. Ini harus dihajar guys, tidak bisa enggak nih. Nah, next dihajar ya. Oke, bagus. Kemudian ini terserah guys ya. Kalau yang kalian mau pilih yang mana, yang mau dihajar semana terserah. Kita harus hati-hati guys ya, jangan dulu hajar musuh yang dua ini guys ya, jangan dulu. Nah, kita turun dulu ke bawah guys, karena di sini kita sudah dapat kunci dan di sini ada energi guys ya. Nah, jika kalian habisin energi di atas tadi guys ya, kalian bakal stuck dan mesti ngulang guys ya. Nah, kita harus ambil dulu di sini guys. Nah, kita ambil dulu sekalian ya, kita buka dia punya, ambil jalur air ya. Oke, dan baru kita hajar di atas ini guys ya. Nah, jangan langsung kalian ambil yang di atas itu guys ya. Oke, di sini pilih satu aja guys ya, pilih satu, jangan diajar dua-duanya ya. Oke, satunya ditinggal guys. Nah, kita ke sini ya. Oke, dari sini kita ambil yang energi dulu banyak guys ya. Nah, supaya aman guys. Nah, kalau tadi yang di kiri itu energi enggak ada guys ya, enggak ada energi. Kalau kalian lihat guys, nah enggak ada energi. Nanti kalau kalian ambil yang ini duluan, nanti kalian bakal stuck guys. Nah, jadi kita ambil yang energi yang agak banyak ini dulu guys ya. Nah, kita ada 9 guys ya. Oke,
Lumayan guys. Nah, baru kita ajarin ini guys. Nah, ingat guys ya, ini ada beberapa monster yang tidak perlu diajar guys ya. Jadi kalian jangan kebablasan hajar guys ya. Kalau kalian kebablasan hajar ya, mau nak mau diulang guys ya. Oke. Nah, kita ambil lagi, ini ya. Oke. Nah, bagus sekali guys ya. Dan kemudian kita punya 6 guys ya. Oke, oke. Oke, pas guys ya, pas. Bisa guys, bisa. Oke, kita hajar satu ya sini guys ya. Pilih aja salah satu guys ya, yang mana kalian hajar, jangan diajar semua guys. Salah satu guys ya. Oke, nah, di sini. Terus kita ambil kunci ya. Terus ambil lagi yang ini, ambil lagi yang ini. Terus ambil petinya guys. Nah, lima miracle lagi guys. Nah, very good. Nah, dari situ kita sudah punya 5 energi guys ya. Dan di sini kita buka pintu merah ya. Oke. Dan di sini kita hajar aja yang golem ya guys ya. Nah. Oke, selesai guys ya. Nah, ini sisa monster-monster ini tidak perlu kita hajar guys ya, tidak perlu diajar. Jadi kita ambil aja petinya guys ya. Nah, ini artifact-nya guys ya. Oke. Damage increase 2% guys ya. HP nambah 4% guys. Oke. Setiap skill dikeluarkan atau basic attack itu meningkat. Jadi setiap attack atau basic skill yang keluar itu meningkatkan attack sebesar 1,5% guys. Ya, wow. Jadi bisa di-stack sampai 10 kali guys. Jadi istilahnya menaikkan attack 15% guys ya. Oke, oke. Ini sangat cocok untuk marksman kalau saya bilang guys ya. Marksman sama ya magi-magi lah guys ya. Istilahnya ya, yang misalnya sudah tidak punya, oke, ini kita skip aja, yang tidak belum punya artifact gitu nah guys ya. Jadi Hima Hero kita bisa punya artifact semua guys ya. Oke. Oke, nah, oke, very good guys ya. Di sini kita sudah selesai sudah guys ya. Oke, oke, sudah selesai. Dan kita langsung aja keluar guys ya. Nah, oh, ada tawaran guys. Oke. Oke, oke, tawarannya kayak gini dan saya skip guys ya. Saya tidak perlu tawarannya dan di sini kita sudah komplit semua, kita end. Oke, semua sudah diambil guys ya. Tidak ada yang ketinggalan ya. Dan artifact-nya juga sudah kita dapatkan ya. Ini artifact cocoknya ya. Cocoknya jangan sampai tank guys ya, karena tank enggak perlu attack guys. Tank itu perlunya daya tahan tubuh guys ya. Ini paling cocok ya kayak Irritail, Alice. Pokoknya ya damage dealer kita lah guys ya. 15% itu enggak sedikit loh guys. Besar itu guys ya. Leslie ya, istilahnya yang susah mati lah guys ya. Yang susah mati terus damage-nya gede. Nah, itu mantul guys. Clean guys ya. Nah, bisa sakit parah guys ya. Cocok banget guys. Di sini saya mau lanjut guys ya. Ada event tambahan rupanya guys ya. Kayak gini guys, event tambahannya tuh mana ya? Oke, di sini guys ya. Nah, diskon shop guys ya. Di sini kita dikasih diskon shop pakai kalau mau beli tambah 3.000 guys ya untuk dapatkan kuponnya. Ini kita bisa beli 3 kali ya, berarti 9.000 lah guys ya. Dan kita bisa membeli dengan murah ini guys ya. Nah, fragmen 20 biji ini guys ya, ini sama tiket 10 biji ini lebih murah ya. Dan juga bisa bisa beli gear guys, gear. Nah, ini cocok guys ya, cocok banget guys. Tapi kita enggak tahu ya guys, ini random kayaknya guys ya. Random guys, random. Ini enggak ada factionnya, belum tentu ada factionnya guys ya, random guys. Sayang sekali ya, random guys ya. Oke, kalau tadi ini bisa ada factionnya ya, enak banget guys ya. Nah, terus saja kita bisa ya, kalau ini enggak gitu perlu guys ya. Lebih penting itu sih kalau menurut saya ya ini guys ya. Kita ada bisa chance dapatkan mythic faction guys ya. Oke, kalau misalnya juga tidak dapat mythic faction ya, kita anggap equipment coin aja guys ya. Aduh. Untun. Oke guys ya. Nah, di sini kita lanjut ke sini guys. Apa namanya?
Wishing Shrine guys ya. Nah, Wishing Shrine ini kita, oke, kita gacha-gacha dulu satu kali. Oke. Enggak dapat apa-apa. Ini wishlist-nya apa sih? Oke, wishlist-nya. Oke, oke, saya lupa guys ya wishlist-nya. Karena tidak begitu saya mainkan guys ya. Dan di sini kita ada ini guys ya. Ah, kita tidak dapat-dapat guys ya. Kita gacha-gacha aja kali guys ya. Oh, di sini di secret code ini ada ini guys ya, Silvana guys ya. Silvana, sorry guys. Gavana. Oke. Dan kalau kita lihat di sini guys ya, Gavana ini dikasih 3 hari guys ya. Oh, 3 hari. Kemudian Valir kembali ya. Kemudian loh, udah enggak ada Lunox guys ya. Ini Gavana semua. Di mana Lunox? Zex masih ada. Oh, Lunox sudah keluar dari daftar hero pilihan guys ya. Jadi istilahnya Lunox bisa setiap hari kita pilih ya. Lunox bisa setiap hari kita pilih Lunox guys. Kalau si Leslie ya bisa setiap hari, Hanabi bisa setiap hari, Uranus, Tamus, si siapa namanya, Sianzo juga bisa ya, Sianzo. Oke, sorry guys. Kemudian si Hanabi ya bisa ya setiap hari ya guys. Istilahnya yang di sini Lunox keluar dari hero pilihan guys ya, dan Gavana in guys ya. Sebenarnya ya masih harus, seharusnya ini Lunox masih masuk di dalam pilihan guys ya, seharusnya guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya di sini. Nah, kita gacha aja guys ya. Kita gacha aja 30 kali sini guys ya. Oke, very good. Satu, tidak dapat guys. Oke. Kemudian 2 kali. Oke, apakah kita mendapatkan Galvana ya? Galvana. Gavana guys, namanya Gavana ya. Kali ini guys ada kuning-kuningnya guys. Oke. Hero siapakah dia? Alucard, Aldous, Balmond, Epic Fireball, Tamus guys ya. Oke, very good. Tamus punya Epic Lancer, Franco, Epic Balista, Epic Lancer, Epic Balista. Oke, ternyata cuma maniak guys ya. Oke, very good. Dan kemudian di sini kita mencoba mencari, ini kartunya ada, sudah kartu guys ya. Kalau kartu gini mending pilih siapa ya? Oke, kita coba pilih hero-hero dark kali guys ya. Hero-hero dark nah sini saya. Hellcat guys ya, sayang sekali ya. Ini Hellcat termasuk hero gampang dapat guys. Jadi tidak begitu menarik guys ya. Dan kalau kita lihat ya, ini Hellcatnya sudah mentok belum? Oh, belum juga guys ya. Oke, enggak apa-apa guys. Berarti bagus aja ya. Oke, kita lanjut guys. Gacha di mana ya? Di Marshall kali guys ya. Kita mau mencari Hanabi. Hanabi belum punya nih guys, Hanabi. Oke. Langsung aja tadi Anzo udah dapat guys ya. Oke, Hanabi, kita cari Hanabi. Hanabi. Oke guys ya. Oke, dapat kuning-kuning guys. Hero siapakah dia? Epic Lancer, Franco, Franco, Hilda, Epic Fireball, Yisun Shin guys ya. Oke, enggak apa-apa, masih belum penuh ya. Oke, dan kemudian kita klaim lagi ya. Oke. Di sini kita friendship summon-nya kita habisin aja, guys. Oke, apakah dapat ini, guys ya? Oke, tidak dapat. Kedua kali. Dapat kedua kali ya, guys ya. Oke, Aldous, Layla, Kaja, Epic Fireball, Bruno, Epic Balista, Epic Fireball, Epic Fireball, Epic Fireball, Leslie. Oke, lumayan bagus, guys ya. Very good, very good. Oke, dan sini kita simpan aja dulu guys ya, karena ini bakalnya pasti zong sih guys. Jarang itu kalau mereka apa friendship summon itu beruntun dua kali, itu jarang sekali guys ya. Oke, tapi apa salahnya kita coba guys ya. Nah. Oke, tidak dapat guys ya. Oke, kita skip aja dulu. Dan kemudian oke, tampaknya sudah tidak ada lagi guys ya. Mungkin kita langsung aja cari si Gavana ini guys ya. Satu kali atau dua kali guys ya. Oke, pertama kali apakah dapat kuning. Cuma fragment guys ya. Kita coba lagi untuk kedua kalinya guys ya. Tidak ada guys. Ketiga kalinya oke, diamondnya habis guys ya, enggak cocok guys ya. Dan mungkin aja kita habisin aja kali diamondnya guys ya. Oke, kita ambil habisin aja diamondnya guys.
kita mencari Agavana. Oke, belum dapat guys. Oke, masih belum guys. Wih, mah ungu guys ya, sayang sekali. Kita cari yang kuning. Oke, terakhir guys. Oh, tidak dapat guys ya. Oke, habis diamondnya guys ya. Oke, berarti belum berjodoh sama si Gavana guys ya. Tapi mungkin kita bisa buka fragment guys ya. Ini buka dulu yang ini ya. Nah, satu ini guys, siapa tahu dia guys ya. Cyclops ya guys ya. Cyclops. Oke, tampaknya itu aja guys ya. Jadi kita akhiri videonya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, tentu saja di-subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.